bukan cuma harus keberlanjutan, ya kan? Harus lebih baik lagi, ya kan? Kita melanjutkan yang sekarang, saya kira bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana kita, ya kan, meningkatkan, ya kan? Melakukan satu perubahan-perubahan karena situasinya berbeda, ya kan? Tidak mungkin setiap tahun itu sama. Jadi harus berlanjut itu menurut saya tidak wajar, ya kan? Harus ada peningkatan setiap tahun, ya kan? Kita lihat tahun ini kita sudah berhasil di mana, pembangunan kita berapa tahun ini seperti apa, maka ke depan seperti apa? Yang tadi saya bilang infrastruktur di perkotaan itu sudah cukup begitu baik, ya kan? Sekarang kita lihat di pedesaan-pedesaan. Infrastruktur untuk apa? Mengangkat petani kita, ya kan? Jalan-jalan produksi, jalan-jalan di pedesaan itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan untuk bisa mengangkat derajat para petani nelayan kita. Nelayan kita masih terpuruk, ya. Kita lihat kemiskinan di mana sektornya paling banyak. Itu menjadi fokus pemerintah ke depan, ya kan? Jadi saya kira selalu orang berbicara tentang keberlanjutan. Tidak mungkin kita berlanjut terus. Ya kan, berarti kita berjalan datar saja terus. Harus ada peningkatan, perubahan ke depan. Ya kan? Ini sampai batas ini sudah cukup. Apa yang belum yang harus kita lakukan? Maka itu yang harus kita lakukan ke depan.